kisah tentang pengabdian yang mengantarkan kami pada kehangatan dan cinta. Ya, di Desa Nanggunglah kisah kami dimulai. Desa Nanggung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Parakan Muncang, Desa Curug Pitung, dan Desa Pangkal Jaya. Kami sangat menyadari bahwa Desa Nanggung memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan sangat memegang teguh budaya. Dari mayoritas penduduknya yang masih menghidupkan bahasa Sunda di keseharian mereka. Halo. Penduduk Desa Nanggung pun sangat hangat kepada kami. Oleh karena itu, tak ada rasa keraguan kami untuk mengabdikan diri kepada mereka selama kurang lebih 1 bulan di sini. Keseharian kami pun diisi dengan banyak program untuk membantu kemajuan desa ini. Ada beberapa titik ininya tuh. Tapi ingat ya, jangan bawa sesajen lagi ke sini ya. Tapi itu, tapi lihat dari simbol manfaat dari koper ini. Jadi ada ya, saya keluar itu 1 juta ya. Nggak ada yang bilang apa yang menjadi petani pak. Pendidikan, kami membantu anak-anak Desa Nanggung dalam kegiatan belajar di lingkungan rumah dan sekolah.
sedikit ilmu yang kami miliki, kami coba amalkan kepada mereka melalui pengajaran secara perlahan-lahan. Tak lupa, kami juga senantiasa menyelipkan motivasi kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kamu juga di mana? Sekali rasanya bisa mengamalkan ilmu dari pengalaman dan hasil tempaan bangku kuliah selama ini. Kepada kami, KKN 65 Sendiri Harsa, terima kasih pula kepada teman-teman Mas Lugas, sama yang satu nanggung, baik dari IPA maupun IPS, betul? Senang sekali pada kesempatan saya kali ini, saya berkenan untuk istilahnya syari, Pak, ya. Hanya itu, kami juga membantu warga dari segi kebersihan. Antusiasme mereka membuat kami tersadar bahwa perubahan mestilah diciptakan. Pengabdian demi pengabdian kami lakukan, hingga kembali menyadarkan kami bahwa memang tak mudah rasanya terjun langsung di masyarakat setelah sekian lama hidup bersukaria sebagai mahasiswa. Syukurnya, ketidakmudahan itu bisa kami tangani bersama. Bukankah memang kita harus menerapkan kata pepatah bahwa berat sama dicincin, ringan sama dipikul? Dari situlah kami mempelajari banyak hal tentang pengabdian ini, hingga akhirnya mengubah sudut pandang kami bahwa pengabdian bukanlah sebuah kemustahilan untuk dilakukan, namun sebuah keharusan untuk merubah peradaban. Kenal dengan orang-orang luar lah dari desa kami gitu ya, terutama dari kampung kami. Senangnya juga kami bisa mengenal mereka lebih dekat. Oh, mahasiswa itu begini. Oh, ternyata program mahasiswa juga ada yang terjun ke masyarakat gitu ya. Tanggapannya, Pak? Tanggapan aku kemarin yang ke KKN yang kemarin bagus. Ada tali persaudaranya, ada kedekatannya, ada. Cuman kan itu tadi saya dibilang ya, kalau nggak kenal maka tak sayang. Tapi makin lama kesini kan kita jadi kayak saudara, deket, nempel. Apalagi pas perpisahan, aku sampai nangis.
apalagi sama Bang Rati, sedih saya gitu. Jadinya baguslah, pokoknya yang kemarin ada persahabatannya erat. Bantu, karena memang dari program biasanya kan program UIN itu tentu saja melibatkan tempat mereka tinggal gitu ya. Gak mungkin mereka tinggal di RT sini, kegiatannya di kampung orang gitu kan, gak mungkin. Banyak dalam hal kemasyarakatan, mereka akan mengasuh anak-anak sambil belajar. Terus dari segi kemasyarakatan lain mereka memperhatikan lingkungan kami, terutama dari hal sampah ya, yang mungkin untuk hal sampah saya rasa itu permasalahan negara lah mungkin ya, terutama permasalahan kampung juga ya. Mereka sering bergotong royong di sini untuk membersihkan sampah. Bahkan yang kemarin kami tidak punya tempat penampungan sampah, nah sekarang berkat mereka, mereka membangun tempat sampah yang memang permanen, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kami bisa berkomunikasi lah dengan lingkungan hidup supaya sampah tersebut entah berperiode ataupun satu bulan sekali bisa diangkut gitu, supaya supaya secara berkelanjutan lingkungan kami bersih gitu. Mahasiswa kalau minggu mereka ada program 6 ya. Nah biasanya hari minggu itu ya ini sibuk lah dengan kesibukannya. Tapi karena ada mahasiswa, ada yang ngajak, ya mungkin selain memang penting juga hiburan buat mereka, mereka ikut senam di lapangan gitu ya. Terus selain itu juga anak-anak mahasiswa itu bisa beradaptasi lah di lingkungan kami ya, terutama dengan ibu-ibu gitu di sini, apalagi sama anak-anak. Anak-anak juga kayaknya responnya senang gitu dengan anak mahasiswa di sini. Misalnya ya, semoga mereka berhasil lah ya dalam program yang mereka jalankan hari ini. Untuk kedepannya juga supaya mereka bisa menyelesaikan program-program lain yang menyangkut dengan kegiatan perkuliahan. Nah, ini harapannya apa? Berharap sih banyak ya, bisa membantu kampung buku kau, nggak sebatas lagi KKN aja gitu. Pas nggak KKN juga bisa ngebantulah kesini, apa kontrol gimana kan tadinya masalah kebersihan nih dari tempat sampah apa itu harusnya ada pengontrolan, misalnya mau 3 bulan sekali, mau berapa bulan sekali, kan bisa setahun sekali juga nggak apa-apa, yang penting kan berarti persaudaraan jadi nyambung gitu, jadi nggak putus lagi pas KKN aja. Pas udah masih KKN kita deket kayak persaudaraan, pas udah nggak ada udah begitu aja buah. Dan harusnya nyambung, kontrol, lihat main gitu, bilangin sama yang lain gitu ya. Itulah, mudah-mudahan sukses semuanya mahasiswa yang kemarin di sini, persaudarannya kembali tetap ada gitu buat kampung buku kau. Itu juga sih, terima kasih udah apa sih bikin kampung buku kau tuh bisa berkembang tentang kebersihan apa gitu. Itu berkat mahasiswa yang kemarin. Siap, Teng.